Kak Glodejan, selamat buat kemenangannya. Boleh komentar sedikit dulu soal pertandingan. Alhamdulillah untuk hari ini lancar, sesuai strategi, sesuai apa yang diobrolin. Hari ini agak berat, maksudnya nah, saya juga ada set kedua agak gak enak mainnya. Alhamdulillah saya bisa set keduanya bisa balikin. Sabar, kuncinya sabar, untung sabar. Padahal udah nahan ya saya gitu. Banyak perubahan, lanjut. Gak apa-apa. Banyak perubahan gak kak? Kan sebelumnya udah pernah ketemu sama mereka juga kan, yeah. Sama pasangan ini. Banyak perubahan gak mereka bermainnya di lapangan? Kalau untuk pola permainan sih gak berubah ya, sama seperti yang di Denmark tahun lalu. Mungkin keadaannya berubah di kondisi bola ya. Kalau waktu di Denmark itu kan sedikit kencang bolanya juga, dan gak ada angin gitu. Kalau di sini kan ada angin dan bolanya juga agak lambat gitu. Jadi di sini kita lebih more power lagi aja gitu. Apa lebih siap capek gitu dibanding yang di Denmark. Kayak ke lebih ke strategi main sih mas, jadi nggak baku, jadi maksudnya di saat setengah set main tuh pasti ada strategi tuh ganti-ganti, jadi kalau ditanya berubah-berubah karena kan kita set pertama mainnya set kedua tiba-tiba kita lost gitu, tiba-tiba hilang gitu. Jadi ketika di saat kita lost itu ya apa yang arahan dari pelatih juga berubah lagi gitu. Saat kita set ketiga kita mencoba untuk balik lagi ke pola awal, puji Tuhannya kita bisa balik sih. Kak, besok kemungkinan lawan Jepang head to headnya unggul kan di Januari, gimana persiapan? Siap capek lagi seperti di Australia kemarin dengan kondisi bola yang lumayan ini, bukan bola ya, mungkin ya angin kali ya, jadi ada plus minusnya juga gitu, jadi ya siap capek lagi aja. Menurut kalian si Yuki Kenko Misaki itu gimana sih kak? Apanya? Penampilannya mungkin dari kemarin yang sebelumnya kan beberapa kamu yang dia harus diwaspadai gitu. Ya kita nggak sempat maksudnya lihat tim mantannya juga ya, karena kita kan fokusnya ke yang ada di depan kita, musuh kita nanti siapa, ya mungkin itu yang lebih kita pantengin. Untuk besok siapapun musuhnya ya mungkin harus diwaspadai ya, siapapun musuhnya. Siapapun harus diwaspadai sih sebenarnya, maksudnya udah mulai merata semua kata Dejan juga tadi gitu, jadi mau polanya seperti apa, mau desainnya bagus atau serangannya bagus, tetap siapa yang siap itu yang menang. Thank you. Udah? Thank you, Kak.